dibinain gak sih? Dia kabur kursinya gue ambil guys. Teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Legi. Dan hari ini Gilang Legi bakalan coba mainin game Bakso Simulator. Teman-teman, sekarang gue bakalan coba main game bakso simulator. Gue jadi tukang baksonya yang melayani para customer atau para pelanggan guys. Kalian bisa lihat ya, ini kayaknya gue deh guys. Lagi ngaduk-ngaduk, campur-campur bahan-bahan buat bikin bakso. Dan kelihatannya ada satu customer atau pelanggan yang udah nunggu guys. Langsung aja kita play teman-teman. Oke. Kok tangan gue udah kayak mau nunjuk-nunjuk aja guys. Ini gua. Oke, kita ke tanda ini coba guys. Keluar rumah. Keluar rumah pijit apa guys? Jadi dia masih di rumah dan rumahnya masih kosong melompong kayak gini teman-teman. Ini kursi nggak jelas banget. Bisa tonjok-tonjok gak sih guys ini buat dihancurin gitu biar rumah kita jadi bagus. Ini kayak rumah baru beli deh guys, atau rumah yang orang bikin ya, terus kita beli. Jadi masih seadanya gini guys. Keluar rumah, ini gue udah mijit keluar rumah. Apa ini guys? Gerobakmu Kang Bakso. Gerobakmu gas. Oke. Astaga, ternyata tinggal pijit logo conversation guys. Declaration store. Dekorlah. Oke, gue masih belum jadi tukang bakso. Misinya apa nih guys? Kita coba ke furniture ya. Nyari gerobak bakso guys. Duit kita nol. Kloset harganya 1 juta, 3 juta. Bathtub 2 juta, buset. Halo Pak Penjaga. Kita harus kemana dulu guys? Kagak ada objektifnya. Selamat datang di Bakso Town. Pria misterius berkeliaran di kota. Siapakah dia? Tersedia mesin baru di gedung arcade. Sekarang gas di gerobakmu bisa berkurang loh. Tersedia aplikasi baru untuk membaca berita dan juga aplikasi jurnal untuk mencatat progres questmu. Oke. Pesan hari ini, sekarang bocil suka mengganggu rumah orang di malam hari. Usir mereka biar belajar. Sebentar, gue masih bingung. Karena ini rumah gua tapi belum ada gerobak buat jualannya. Ini dekorasi buat rumah ya teman-teman. Jadi Bakso Simulator ini adalah game Android guys. Jadi buat teman-teman yang memang pengen main, kalian bisa coba main di Android guys. Gue belum aja jualan bakso, gimana? Arcade, oke. Beli gerobaknya gimana? Menonjok orang. Untuk sementara kita menjelajah dulu teman-teman. Beli baterai. Cara dapetin duitnya kita harus ini deh. Apa? Harus jualan, tapi gerobaknya di mana gerobak kita guys? Gak apa-apa, sambil kita coba muter-muter dulu. Ini supermarket. Apa ini guys? Oke. Halo, mengapa kamu menemuiku? Gak tahu pak, saya ngeliat bapak aja. Jadi kamu merupakan pengusaha bakso ya? Namaku Slap, aku merupakan pengungsi yang mengungsi ke daerah ini. Oke, ini bapak gelandangan ya, kurang lebih begitu ya. Rumahku terkena bencana dan sekarang aku dan adik-adikku tidak memiliki tempat tetap untuk tinggal. Kasihan banget guys. Bisakah kamu membantuku? Sudah beberapa hari aku dan adikku kesulitan untuk tidur karena tidak memiliki ranjang yang layak. Jadi kita menemui pengemis dan kayaknya ini dulunya tukang bakso guys. Dan dia membawa adik-adiknya. Misalnya kamu memberikanku 3 buah ranjang jelek, aku akan sangat berterima kasih jika kau melakukannya untukku. Pak, kalau boleh jujur ya, gue juga gak punya duit, gue aja baru pindah ke sini ke daerah ini pak.
tolong bawakan aku ranjang. Oh my god, kita belum jualan bakso malah disuruh beli ranjang dulu buat bapak-bapak gelandangannya, guys. Ini buat beli apa ya? Jangan-jangan di sini, guys. Menu rating loot box quest. Oh, ternyata ada beberapa orang yang harus kita tanya. Yang ini gelandangan. Ini kayaknya tukang bakso, guys. Berarti kita harus cari tukang bakso dulu ya, teman-teman. Ini toko supermarket ya. Beli cabai. Oke, kita bisa tahu kalau beli cabai di sini, beli bakso juga di sini, guys. Sayuran. Oke. Berarti kita tinggal nyari si bapak yang jual baksonya. Jangan-jangan dia ngumpet di suatu tempat, teman-teman. Ini luas banget ya, asli. Apa ini beli buku? Ah, enggak dulu deh. Saya enggak terlalu berminat untuk membaca. Aduh. Nah, di sini kan ada warung. Oh, ini gerobak baksonya, guys. Kita tanya dulu orang di sini. Enggak bisa ditanya. Dia ngejual kolang kaling. Beli Kamua. Kalian bisa lihat logonya Kamua. Astaga, ini apa? Beli teh dodol. Astaga. My Bakso. Resmi terpercaya. Oh, ini dia, guys. Akhirnya kita ketemu dengan penjual baksonya. Angkat aku jadi muridmu, paman. Oke, kita tanya teman-teman. Salah. Kita tanya, guys. Ini ada stok-stok bahan bakso. Tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Oh, gua nggak di interview, langsung belajar gitu, langsung jualan. Oke. Stok-stoknya apa maksudnya? Stok-stoknya jangan-jangan di sini, guys. Stok-stoknya yang di sini. Tapi kita nggak punya duit. Ini meja. Ini kursi ya buat para pelanggan. Masukkan stok ke gerobak. Jangan. Oh, ini teman-teman stok-stoknya. Astaga. Oh my god. Jadi kadang-kadang kameranya ini agak-agak nggak jelas, teman-teman. Oke, stok cabai kita ambil. Terus ada. Ini bisa diambil lagi gak sih? Oh, gak bisa, guys. Oke, ini stok cabainya. Kita masukin dulu ke sini. Restock cabai. Oke, mantap. Jadi kameranya ini agak sedikit susah untuk dikendalikan, teman-teman. Oke, nih Bapak Baso nih. Ini Bapak Baso. Oke, mantap. Selanjutnya ada stok bakso, guys. Kita ambil. Oke, kita ambil, guys. Kita restock. Mantap. Ini sayurannya, teman-teman. Kita kasih lagi. Mantap. Stok bumbu. Oke, kita ambil, teman-teman. Ini yang terakhir ya, Pak, ya. Salah biji terus, guys, sorry. Mantap. Oke, langsung aja kita tanya si bapak baksonya. Dia langsung jualan, guys. Tapi ada tanda seru di atas, kita tanya lagi. Tukang bakso. Oke, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Wow, bapak antusiasnya keren banget, coy. Kayaknya udah banyak langganan dia, guys. Oke, kita ambil gerobaknya, kah? Oh, ini, guys, ini. Terus, oh, kita bisa taruh gerobaknya di daerah sini aja, teman-teman. Gak jauh-jauh dari tukang baksonya. Oke, nice. Pasangkan bangku dan tunggu pelanggan makan. Kayaknya bukan di situ deh. Ini, guys. Ya kan? Udah kayaknya bapak baso.
Naruhnya di mana, teman-teman? Naruh kursinya di mana? Oh, enggak. Kita nunggu pelanggan, guys. Pak, beli, Pak, tolong beli baksonya, Pak. Silakan, mampir dulu, silakan masuk, silakan. Halo, Pak. Kok kagak mau sih dia, guys? Ini dia ada anak SMP, guys. Anak SMP-nya beli bakso, guys. Oke, kita tunggu. Eh, Pak, cepat buat, Pak. Kasihan, dia lapar banget, coy. Boleh juga ini game. Tapi kadang-kadang si kameranya. Weh, Dek, boleh minta baksonya gak, Dek? Lahap banget sih adek, guys. Yang disayangkan cuman raut wajahnya aja ya. Ekspresinya gak kelihatan, guys. Jadi gak ada mukanya, jadi cuman flat aja. Kayak main human fall flat. Gak ada mukanya sama sekali. Tapi gak letoy, guys. Oke, kita tunggu dia makan. Jadi gue di sini masih sebagai pelayan Kang Bakso ya, teman-teman. Oke, mantap. Thank you. Eh, kita dapat duit kah? Enggak, guys. Oke, kita tanya Pak Baksonya. Tukang baksonya kita tanya. Perlu diingat, setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat referensi setiap pelanggan. Mantap, sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi. Gila, gue suka ini, guys. Gue suka rasa antusiasnya tinggi banget ini Kang Bakso. Ini adalah warung, kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka dan juga akan menambah waktu mereka menunggu. Wah ya, kurang lebih kalau kita ke bakso itu pasti pengen yang namanya teh dodol sama kamua, guys. Astaga, kamu gak harus lakukan ini kok, tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Hehehe. Pasti Pak, gua mau uang tambahan karena gua mau merenovasi rumah gua. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu, lalu mie dan bihun. Ternyata kita diajak keliling dulu, guys. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita beli bangku, meja, dan tempat bumbu. Oh iya juga sih, ini rak-rak, ini bangku ya. Kalau kita banyak membeli bangku-bangku dan meja, pelanggan juga makin banyak yang datang, teman-teman. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Kemampuan saya, Pak, maksudnya. Tadi kita sempat berkeliling sih, guys. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Oh, gua nggak lewat sini tadi. Lewat mana ini ya? Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Semoga dengan bisnis bakso ini kita bisa membeli furniture rumah yang bagus. Kalau sudah malam, jangan lupa tidur di ranjangmu ya. Iyalah, Pak. Baiklah, kalau begitu ini aku berikan 10 juta sebagai modal. Ayo kita bangun bisnis ini bersama. Oh my god, banyak banget duit yang dikasih. Wow, kita cek duit kita, guys. Wow. Oh, ini duit kita, guys. 10 juta 15 ribu. 15 ribu ya. Oke, kita lihat questnya apa ya. Tolong bawakan aku ranjang. Jangan dulu nih Kang Bakso. Kita beli gerobak dulu di mana? Si Pak Baksonya masih tahu tempat gerobaknya nggak sih? Kalau udah malam berarti ini masih siang, kita masih bisa bangun usaha kita, teman-teman. Wis, segera melapor jika melihat orang ini. Ada Luffy, guys. Gue salah mulu kepijit. Oke, kita ke tempat bakso, teman-teman. Jangan sampai gue lupa. Ini supermarket, kantor wali kota, terus ada polisi ya. Kita tadi kesini, teman-teman.
Ternyata lumayan agak jauh dari rumah kita ya guys ya. Oke. Ini ada tukang baksonya. Kita coba tawarin, dia pengen teh botol. Apa itu? Ya! Wih, ada Squid Game coy. 15.000. Duitnya jadi milik kita guys. Untuk memperluas dagangan kita, kita butuh kursi teman-teman. Kita beli kursi dulu ya, sama meja. Kursi dulu deh, biar orang-orang duduk di sini lebih enjoy. Anjir, ternyata mahal banget. 8 juta 3 juta sama aja kan sebenarnya. Kita beli kursi plastik teman-teman, 650 ribu ya. Yang penting tempat duduknya. Yang penting tempat duduknya banyak teman-teman. Silakan silakan. Hadapnya gimana sih? Kita taruh di sini aja teman-teman. Oke. Kita beli ini lagi teman-teman. Meja-meja plastik ya. Yang murah-murah aja. Gak usah mahal-mahal. Meja plastik cuma 400 ribu. Oke, udah kita beli. Tempat bumbu berapa sih tempat bumbu? Ada tisu. Bumbu mahal. Mahal-mahal 1 juta guys. Kita beli. Udah, kita ambil ini dulu teman-teman. Kita ramaikan dulu kasanah perbaksoan. Silakan silakan silakan. Duduk deh, duduk. Nice. Ada minuman yang mau dibeli nggak? Ada minuman yang mau dibeli nggak? Kita pindahin si kursinya biar lebih kayak restoran. Banyak banget guys. Dia mau teh botol Sosro. Widih, cakep banget. Ibu, saya beli kolang kaling. Ini apa sih? Kolang kaling ya? Kolang kaling itu tuh. Oke. Kita beli aja kamu. Kita beli teh dodol. Dia mau teh dodol kayaknya teman-teman. Kita ngestok aja di situ. Kita kasih teh dodol. Nih Pak, teh dodol Pak. Widih, dia mau kolang kaling guys. Agak ribet sih sebenarnya. Karena gua harus ngatur kamera guys. Ya, dia keburu keburu pergi. Dia mau aqua. Bisa taruh ini di sini kayaknya guys. Kita taruh di sini teman-teman. Nih, kita restock ya. Widih. Teh botol ya ya. Teh dodol, teh dodol. Restock. Kita beli lagi plastik, kursi plastik guys, sama ininya ya. Oke. Ngaco naro nih. Apaan ngaco naro? Kita rendingin teman-teman. Cakep. Kita beli meja plastik lagi. Udah kayak restoran guys. Gua jadi asisten tukang bakso. Tapi yang anehnya itu duitnya masuk ke kantong gua teman-teman. Ini ada teh dodol. Dede mau dede. Widih. Ini ada kolang kaling. Bapak mau, bapak, ibu-ibu. Nih, cakep. Ini ada kamua. Maukah bapak kamua? Cakep. Waduh, kita harus beli kursi lagi, guys. Rp7 juta duit gua, guys. Kita beli dua. Okay, nice.
Wanjay. Oke, cakep teman-teman. Makin banyak yang datang, ada Squid Game duduk di sini, guys. Ini kita pindahin bisa nggak sih? Itu bangkunya dipakai duduk ya? Dipindahin nggak sih? Dia kabur, kursinya gua ambil, guys. Sorry, sorry. Nah, begini kan cakep. Kita restock minuman, teman-teman. Aduh, stok bahan kurang nih. Apa, Pak? Butuh apa, Pak? Butuh apa? Bisa tanya nggak sih bapaknya? Kekurangan. Kita lihat tablet. Kekurangan apa ya? Kita beli aja semua gitu, guys. Gerobakmu. Oh ini guys, baksonya satu ya. Kita beli bakso, teman-teman. Oke, Pak, on the way. Kita ke supermarket. Supermarket sebelah mana ya? Gue lupa, teman-teman. Kita beli dulu bahan makanan, teman-teman, karena baksonya habis. Oh, ternyata supermarketnya deket banget, guys. Tinggal lewat sini bisa gak sih? Gak bisa ya. Beli bumbu baksonya mana? Ini baksonya, beli bakso. Kita lihat. Terus barang yang gua beli di mana ya, teman-teman? Ternyata nggak langsung masuk ya si baksonya, teman-teman. Coba lihat di kursi kasir. Gini guys, gak bisa diambil semua apa ya? Oh bisa, teman-teman, bisa diambil beberapa ya. Oke, jadi kita bisa ngambil beberapa, teman-teman. Ambil. Oke, kita bisa cuman muat 5 kantong, guys. Oke, langsung aja kita bawa ke si bapak baksonya ya. Iya, Pak, bentar, Pak. Banyak pelanggan, Kak. Ramai banget, guys. Ini Pak stoknya, Pak. Ini Pak. Nih. Pak, stok bahan penuh, gak apa-apa. Kita buang di sini aja, guys. Kita taruh di sini nih. Bisa ya? Oh, bisa dilempar, guys. Bisa dilempar. Oke. Kita cek lagi stok barangnya. Kita kekurangan sayur, bumbu, cabai, dan mie. Oke, kita beli lagi, teman-teman. Atau ya, Pak, bentar ya. Sebenarnya kalau ini game bagus, kayak mirip-mirip Gas Station Simulator, ini keren juga, teman-teman ya. Asli keren banget. Rumah angker kayaknya, guys. Oke, kita beli dulu bahan-bahannya. Beli bumbu. Beli mie, beli cabai, beli sayuran. Oke, udah ya. Mie sama bihun sama aja kan, satu paket ya. Ya udah, guys. Ini bakso gua dari tadi. Bakso gua yang tadi nih, teman-teman. Kita ambil yang perlunya aja. Semua perlu sih, teman-teman. Sayang duit, guys. Banyak banget yang mau beli ya. Kita restock, Pak Baso. Wah, ada penjahat, guys.
ada laler. Oke, kita stok semua barang-barangnya, kita cek tablet ya. Gerobakmu. Oke. Jadi ada laler, guys. Banyak banget, rame banget. Rame banget, Bucu Budeng, Kang Bakso. Keren banget, guys. Usaha kita lancar ya. Kita pengatur bisnis sebenarnya. Ya, ini agak-agak susah sih. Kita beli Kamua 5. Guys, nyungung cacar. Hei, barang bagus nih, ada penjahat tau teman. Ya ada laler, gimana ngusirnya guys? Bau banget nih orang. Kita taruh di sini teman-teman barang-barangnya, minumannya maksudnya. Laler gimana ngusirnya, mamen? Haruskah gua tonjok ini yang bawa laler? Dia bad sih, ratingnya jelek teman-teman. Duit kita 6.500 ya. Jadi satu porsinya itu harganya 15.000 teman-teman. Thank you. Ini tempat apa ya teman-teman? Kang Kayu. Dia menjual apa, gergaji? Toko serbaguna. Oh, ini pengusir lalat, guys. Oh, tahu. Oke, kita beli ini. Mana barang ya? Oh, ini, guys. Oke. Koran, gas LPG, beli stok gas ya. Kita beli stok gas. Nah, guys. Jadi kalau si Bapak Baksonya stok gasnya habis, kita masih bisa stok nih. Restock aja ya langsung. Windy. Kita nyalain lilin obat nyamuk. Nyalakan. Anjir, gimana rasanya guys makan bakso terus ada obat lilin, obat nyamuk coy. Keren banget teman-teman. So guys, jadi gue bakal lanjutin lagi nanti ya game bakso simulatornya ini. Keren banget, lucu ya, kreatif juga guys. Terima kasih teman-teman udah nonton, sampai ketemu di next bakso simulator. Bye.